arsista Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali bersama Zulkarnain Elmaduri yang akan diangkat kali ini berkaitan dengan istiwa yang dibicarakan oleh Idrus Ramli dan K.H. Abdus Somad di Markas Dakwah Nusaibah Pekanbaru. Tujuannya tidak lain ini untuk wawasan keislaman lebih lengkap lagi agar kita mengerti benar perbincangan ulama-ulama dahulu kala sekitar istiwa Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa kalimat istiwa itu bukan kalimat yang baru muncul dan dipermasalahkan sekarang ini oleh Idrus Ramli, tetapi kalimat istiwa ini jelas adalah kalimat yang sudah lama, yaitu menjadi pembicaraan kalangan ulama. Karena itu. Kita dengar dulu ya, perkataan dari beliau, bagaimana tanggapan beliau tentang istiwa yang beliau katakan sebagai alamat palsu Tuhan, karena ada indikasi tuduhan-tuduhan beliau ini sangat luar biasa ya, terhadap Al-Quran persis sebagaimana yang digambarkan oleh Mu'tazilah, tidak ada bedanya dengan apa yang disampaikan oleh Mu'tazilah. Itu permasalahannya. Jadi itulah yang akan kita bahas dari sudut pandang Imam Syafi'i dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Apakah benar perkataan Idrus Ramli atau sat atau menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau masih terperosok ke dalam pemahaman kullabiyah dan pemahaman Mu'tazila. Nah, yuk kita dengar. Ini gimana sikap Ahlus Sunnah? Nah, jadi begini. Orang yang punya pandangan, punya akidah bahwa Allah ada di atas arash, ini oleh Ahlus Sunnah dianggap, di, dikatakan jihawiyin Ji, Jihawi Jihawin. Karena ada arah. di, punya arah begitu Nah orang yang seperti ini Menurut ulama Ahlus Sunnah itu kategorinya sesat dan menyesatkan Dallun mudillun Nggak sampai kafir Jadi <tuh> tidak sampai kafir tidak sampai Kalau jadi imam kita masih bisa jadi makmum <tuh> <tuh> Kalau mereka jadi imam apakah kita jadi makmum? Bisa, karena masih tidak kafir. Seandainya kayak tadi bilang nggak bisa, berarti cuma yang itu saya kodo. <laughs> gitu. hmm. Cuma ya ini yang jelas ini salah. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arash, bertempat di arash berdasarkan istawa itu salah. Mengapa salah? Yang jelas arash itu bukan alamat Tuhan itu alamat palsu mengapa nah, <laughs> iya. Allah itu tidak memerlukan tempat Allah itu Maha dari bertempat terus kalau Allah di aras pas dia turun sepertiga malam terus yang duduk di situ siapa lah ya itu persoalan terus kalau Allah duduk di atas aras Apakah Tuhan itu lebih besar daripada aras atau lebih kecil daripada aras lah ini problem lagi Sebetulnya sahabat dulu kalau cerita tentang itu, mereka bahas atau gimana? Dari kalangan sahabat ini tidak... Itulah perbincangan dua orang, da'i, yang terkesan sekali kalau kedua-duanya bukan ahli sunnati wal jamaah, tapi lebih pada nostalgia uh, Mu'tazilah dahulu kala ya. Ketika... mendebat ahlus sunnati wal jamaah lebih mengedepankan logika dibandingkan mengedepankan yaitu nas-nas sebagaimana tadi perkataannya Idris Lamli itu mengingkari sekian banyak ayat Al-Quran dengan menyebut itu alamat palsu Tuhan ya. Jadi kalau dikatakan alamat palsu Tuhan, artinya Allah itu memiliki sifat penipu kepada umat. Ini adalah tuduhan yang luar biasa. Karena kemudian Allah subhanahu wa ta'ala disebut sebagai orang yang memalsukan ayat-ayatnya sendiri itu. Jadi Allah itu memalsukan ayat-ayatnya sendiri. Tentu ini tidak bisa ditolerir ya. Pendapat seperti itu menyangkal kebenaran yang datang dari Al-Quran. Nah, jika dilihat dari sudut pandang Quran itu di dalam surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Ar-Ra'du, Al-Furqan, As-Sajadah, dan Al-Hadith, semuanya dengan lafad Summastawa alal arash. Kemudian dia berada di atas arash, yaitu singgah sana. Dan dalam surat Taha, lima dengan Ar-Rahmanu alal arshistawa. Ar Nah, kalau berangkat dari sana saja Allah yang berfirman dalam bentuk wahyu kepada Nabi Muhammad menerangkan tentang keberadaannya tersebut. Jika dikatakan sebagai alamat palsu Tuhan, artinya telah menuduh Allah berfirman dengan ayat-ayat palsu. Kalau dulu di Iran itu ada yaitu yang disebut dengan Salman Rusdi itu yaitu menyebut dengan ayat-ayat setan yang Idrus Ramli ini secara tidak langsung menyebut ayat-ayat palsu Tuhan karena Allah tidak sebagaimana ayat tersebut wah ini bahaya sebenarnya kalau kita bahas secara detail ya Nah, demikian juga mungkin hadis-hadis Nabi. Lama qadallahu al-khalqah kataba fi kitabihi fahuwa indahu fauqal arshi. Rahmati ghalabat gababi. Ketika Allah menciptakan makhluk, maksudnya menciptakan jenis makhluk, dia menuliskan kan di kitabnya Allahu Mahfud dan kitab itu bersamanya di atas arsy. itu itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tahsis kepada ayat-ayat lalu ada feeling ya sebagaimana persisnya kelompok-kelompok mutazila Allah tidak mungkin bertempat Allah tidak membutuhkan tempat ini logika mutazila gitu Kenapa mereka ini berdua telah berbicara kaifiat Allah. Jadi Allah itu disamakan dengan dirinya gitu. Secara tidak langsung. Karena berpersepsi kalau Allah naik turun itu berarti manusia. Nah, itu gambaran-gambaran yang pernah muncul dalam uh, wacana Mu'tazilah yang menempatkan Allah seperti makhluk. Itulah sebabnya di kalangan Mu'tazila ini menghapus sifat-sifat Allah sekaligus ya. Yang tentu saja ini perlu mendapatkan telaah mendalam dari kita agar kita tidak terjerumus kepada akidah Mu'tazila. Kalau kita lihat Imam Syafi'i sangat berbeda dengan mereka. Jadi dikatakan uh, akidah Imam Syafi'i sebagai berikut yaitu qala al imam asy-syafi'i al, al aqidatu allati ahmiluha hiya nafsul aqidah allati kana al muslimuna qabli 'alaiha ay syahadatul iman la ilaha illa la ilaha yastahiqu ay ya'budu illallah anna muhammadan rasulullah wa, la, wa fauqal arshi, fauqal ila mata la. jadi di sini jelas sekali imam syafi'i yang berprinsip akidah mengikuti orang-orang sebelumnya seperti imam malik dan imam abu hanifah La ilaha yastahiqqa ay ya'budda ya illallah. Tidak ada tidak ada ilah melain yang berhak disembah illallah melainkan Allah. Anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Wa anna Allah fauqal arsy. Sesungguhnya Allah di atas arasnya. Fauqas samawat. di atas langit-langitnya yang ilas sama dunia mata turun ke langit dunia kapan Allah berkehendak itu jadi itu pernyataan Imam Syafi'i yang tentu saja kalau kita pahami dari percakapan Idrus Ramli dan percakapan oh... Kiai Haji Abdul Samad nampak sekali cara berfikir mereka lebih bermuatan Mu'tazila dibandingkan Ahlu Sunnah. Jadi tidak ada seorang Ahlu Sunnah pun sejak zaman dahulu kala sampai sekarang ini yang meremehkan firman Allah Subhanahu wa taala sedangkan keduanya nyata sekali itu meremehkan dan mereka ini lebih pada konteks menyalahkan Allah kalau firman-Nya seperti yang dimaksudkan oleh ulama-ulama lainnya dan menarik pemahamannya itu sesuai dengan keinginan mereka gitu. Jadi mereka berpikir bahwa istiwa itu bukan yang diinginkan oleh <tuh> yaitu yang diinginkan oleh Idrus Ramli dan K.H. Abdul Samad istiwa itu harus bermakna sesuai dengan keinginan mereka berdua gitu ya. Ini tentu sangat berbahaya kalau ditinjau dari perspektif agama ya. Nah kalau kita lihat di dalam yaitu pertama dari yaitu ya apa perkataan Imam Syafi'i tadi itu terdapat dalam fi dalam kitab Ibnu Qudama di dalam Isbat Sifatil Ulu yaitu halaman 188 dan nomor 92. Kemudian juga terdapat dalam kitab Ibnu Taimiyah fi Majmu' Fatawa juz 4 yaitu halaman 182 wadhabi fil arshi yaitu juz 2 halaman 289 wafil ulu yaitu halaman 165 nah itu semuanya dijelaskan secara detail oleh imam-imam tersebut yang menunjukkan bahwa akidah Imam Syafi'i ini sama halnya dengan Wahabi. Jadi kalau bisa dikatakan yang benar-benar Syafi'iyah di dalam pendapat ini adalah Wahabi. Karena Wahabi itu berpegang teguh kepada perkataan imam. Entah yang keduanya ini kalau dilihat itu ya cara berpikir Mu'tazila. Bagaimana cara berpikir Mu'tazila? Saya contohkan saja. Tidak mungkin ketika ada ayat tuh ini ini ayat misalnya istawa alal arsh oh itu tidak mungkin Allah beristiwa di atas langit di atas arsh gitu Allah kan bukan makhluk yang bertempat itu makhluk nah, artinya <laughs> ini sudah takif orang seperti dia ini takif karena harus bertanya bagaimana Allah bertempat Artinya tidak memungkinkan Allah bisa bertempat itu. Kan kemudian mereka menggambarkan istilah besar itu sama dengan benda gitu. Tentu lebih dari alam Allah itu. Jadi gambarannya mereka seperti tadi, tempat duduknya seperti apa? Nah, ini persis orang yang bertanya kepada Imam Malik lalu oleh Imam Malik ditegur karena bertanya kaifiatnya lalu keluar kalimat Imam Malik itu yang terkenal fi ghairi takhif wala ta'til dan wala tahrif dan selanjutnya wala ta'wil Nah kalau kita lihat dari sana nyata sekali apa yang dikatakan oleh kedua-duanya ini tidak mencerminkan orientasi berfikir ilmiah kalangan ahlus sunnah dahulu kala. Dan dari ucapan Idrus Ramli juga bisa ditarik kesimpulan bahwa arti istiwa dengan kata kahara misalnya, jadi arti istiwa yaitu makna istiwa yaitu makna istiwa dengan uh, kahara, ya. Uh, kahara dan hmm. jadi hmm. jadi makna istiwa dan kahara bisa kita lihat di sini al ashairah jahmiyah inda abil hasan al ashari majlis ilmu ya jadi kita bahas di sini jadi fal istiwa majas anil istaila au tamsil wa taswir bi adamati Allah taala وليتمجس عن القدرة والوجه عن الوجه والعين عن البصر. قال أبو الحسن الأشعري وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والهرورية إن معنى قول تعالى الر... إن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر. جدي jelas sekali bahwa pendapat malak kahar istaula itu adalah pendapat yaitu mutazila sebagaimana yang persis dikatakan oleh Idrus Ramli yaitu Ar-Rahmanu ala al-Arsy istawa annahu istaula wa malak wa qahar wa anna Allah taala fi kulli makan eh, jadi nanti ke sana juga Idrus Ramli itu berfikirnya wa anna Allah ta'ala fi kulli makan wa jahadu an yakuna Allah azza wa jalla mustawa ala arshihi kama qala ahlul haq wa jahadu mereka mengingkari ay yakuna Allah azza wa jalla mustawa ala arshihi mereka mengingkari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsnya kama qala ahlul haq wa dhahabu fil istiwa ila al qudrah Ya. Dan Mu'tazila itu berfikir istiwa dalam pengertian kudrat. Jadi jelas sekali di sini apa yang dikatakan oleh Idrus Ramli dan uh, siapa namanya Abdus Samad tidak ada bedanya sama sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mu'tazila, apa yang disampaikan oleh Jahmiyah dan apa yang disampaikan oleh Hururiyah.

Nah, kalau Idrus Ramli kan lain. Aliat Allah punya tangan. Oh, tangannya seperti apa itu? Nah, itu Idrus Ramli dengan KH Abdul Somad. Nah, ini dikatakan Atakulu na Inna Allah ya Dain Kela. Dijawabnya Nakulu dalika bila kaif kata Abu Hasan Al Ashari. Wad dal alaihi kauluhu Taala yadul Allah fauqaidhim min al ayat. Wa qawluhu ta'ala lima khalaqtu tu biadai min al ayat wariwi an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala inna Allah masadhar al Adam biadi fas takhrij min huduriyati. Jadi jadi di sini jelas sekali apa dikatakan aliyat bila kaif yaitu Allah walahu tangan yaitu Allah baginya Punya tangan bila kaif, yaitu tanpa takif, tidak bertanya kalau punya tangan panjang. Tangannya seperti apa gitu. Nah, ini pemahaman mutazilah, jadi cuman menerima dari Allah saja, yaitu tanpa ada takwil. Itulah yang dikatakan oleh uh, Imam Abu Hasan Al Ash'ari. وقال تعالى لا منه باليمين من الآية وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادات أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويأني به النعمة وإذا كان الله عز وجل إنما قطب العرب bi lugatiha wa ma yajri mafhuman fi kalamiha wa maqulan fi khitabiha wa kana la yajus fi khitabi ahlis ahlul lisan ay yaqul al qail fa'altu bi yaday wa ya'ni ni'mah jadi tidak boleh begitu misalnya fa'altu bi yaday aku melakukannya dengan tak kedua tanganku wa ya'ni ni'mah lalu diartikan dengan nikmatku itu Nah, uh, batal ayatku makna kauli Taala beda inikah? Jadi itu batal, batal ya, termasuk batalah gitu. Menggunakan makna kauli Taala biadain nikmah, tangan dengan makna nikmah. Wadali keanahulaya layajus. Ini di dalam kitab Imam Abu Hasan Al Ashari. Terus kedua-duanya ini siapa sebenarnya yang menjadi imamnya gitu di dalam masalah akidah ini? <tuh> yang tentu saja perlu pertanyaan kita secara detail. Kalau memang benar-benar ahlus sunnati wal jamaah, tidaklah mungkin tadi seperti dikatakan oleh Abdus Samad, kalau Allah duduk turun siapa yang mengganti duduk ke tempat duduknya Itu kan sama saja dengan melawak ya, meremehkan meremehkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW wasallam. Apa tidak bisa berpikir selain dengan cara-cara pola yang dikembangkan oleh Mu'tazilah? Bukankah lebih baik berpikir dengan cara as-sunnah? Apa tidak mengadakan konspa, komparasi terlebih dahulu dari berbagai kitab? Dari semua kitab dibaca gitu. Mengapa kemudian pola yang dikembangkan persis orang-orang yang tidak ngerti? Gitu. Nah kalau kita lihat di dalam pendapat Imam Kurtubi, Jihawi ini juga di kalangan sahabat banyak mereka tidak menolak jihad dikatakan itu jadi apa dikatakan la yakuluna binafhil jihad mereka dikatakan mereka tidak mengatakan dengan menolak jihad jadi tidak pernah itu mengutarakan bahwa Allah itu oh tidak di arah sana gitu enggak ada itu tidak pernah dikatakan oleh para sahabat nabi sebagaimana yang ditulis oleh Imam Kurtubi di dalam Tafsir Al-Qurtubi ya jadi sebenarnya di penyimpangan-penyimpangan cara berpikir itu Ramli yang kita perhatikan dan dan kita perhatikan juga dari Kah Abdul Somad ya, yang seharusnya tidak seperti itu di dalam memberikan penjelasan. Apa tidak lebih baik itu kalau kemudian kedua-duanya ini menjelaskan berbagai tipe pemahaman yang ada, bukan ambisi memenangkan pertandingan debat dengan berbagai macam cara yang salah itu itu. Inilah yang mungkin bagi saya sebagai jawaban kepada kelompok-kelompok yang anti istiwa yang mengatakan para kelompok yang menyatakan bahwa istiwa itu adalah alamat palsu Tuhan. Mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. dan mudah-mudahan diluruskan akidah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mempermainkan Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika